Putrane men pinten wae? Piro? Putrane pinten? Putra kula. Nggih. Tapi karek loro. Pitu. Karek loro. Nggih. Nggih sak enten. Oh, sak enten nggih. Enten enten ayam enggak? Ya, enten. Ayam pinten enggak? Giwaan. DJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai bersama Dinas Sosial Kota Batu dan perangkat desa, yakni Desa Sumber Berantas, memberikan bantuan sosial kepada dua warga di Desa Sumber Berantas, yaitu berupa sembako dan bantuan tunai. Hadirnya pemerintah Kota Batu untuk ikut langsung dalam kegiatan bantuan sosial ini juga memberikan bentuk pemantauan kinerja dari tiap-tiap OPD. Setiap kunjungan PJ Aris tidak hanya sekedar melihat kondisi fisik rumah warga, namun juga ingin mendengarkan langsung keluh kesah mereka, memahami kesulitan yang dihadapi, dan mencari serta memberikan solusi terbaik yang dapat diberikan. PJ Aris ingin melihat langsung kondisi warga prasejahtera, ingin menyapa langsung agar mengetahui apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Banyak di antara mereka yang belum mendapatkan bantuan secara utuh dan konsisten, padahal mereka sangat membutuhkan perhatian dan uluran tangan. Melalui kunjungan rutin ini, Aris telah menunjukkan komitmennya yang kuat untuk membangun Kota Batu yang lebih baik. Semua warga dapat hidup dengan layak dan sejahtera. Sembako yang diberikan berupa beras, gula pasir, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya. Ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah Kota Batu kepada keluarga prasejahtera. Program bantuan sosial ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan adanya program ini, diharapkan dapat membantu mengurangi beban ekonomi keluarga miskin dan rentan, serta membantu mereka untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Dari Kota Batu, Furqan ATV melaporkan.